Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Hamdan wa syukranillah Yang saya hormati Sahabat-sahabat subscribe Waduh subscriber Yang mudah-mudahan Kita semua selalu Dalam lindungan Allah Ana al-fakir Ila rahmati robbi. Pada sore hari ini Saya akan berbagi tips Lagi nongrong di -nong sawah Seluruh kodok, seluruh yuyu, seluruh apa, seluruh cecak. Jadi begini sahabat, kalau kita berbicara santet, kalau kita berbicara sihir, itu tidak akan mungkin selesai dalam waktu sehari, dua hari, tiga hari. Jadi saya ada beberapa tips untuk sahabat dan juga semua yang melihat video ini, saya akan ijazahkan dan mudah-mudahan ijazah ini manfaat fitni ini wa dunia wal akhirah dan saya bertanggung jawab. Jadi kadang sihir itu berbagai macam media dari mulai ketika kita memberikan makanan minuman yang tercampur dengan mantra-mantra jahatnya. Nah, kita yang awalan saya akan memberikan ijazah untuk Menangkis hal-hal yang demikian, kadang kita terasa kita dikasih minum, kita dikasih makan. Ternyata, makan dan minum itu terjangkit virus-virus sihir dan virus-virus santet yang mematikan. Sahabat, ketika dikasih sesuatu makanan sama orang-orang yang tidak dikenal atau minimal orang yang baru dikenal, kita harus waspada, boleh dong, mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau kita dikasih air, kalau kita dikasih makanan, sahabat

Kemudian, kalau makanan atau minuman sampai pegang, pegang jari yang ini, yang tengah-tengah ini, pegang air tersebut sambil tahan nafas ke dalam airnya, atau di bawah gelasnya, atau di bawah piringnya, atau makanannya, kalau di gelas kalau air itu sudah terisi sihir ketika dicelupin tangan tengah ini sambil dibacakan bismillahirrahmanirrahim alim tiga kali tahan nafas celupin sambil tarik nafas atau di bawah gelasnya atau di bawah piringnya kalau ada sihir yang jahat santet yang jahat bisa pecah itu gelas pak. subhanallah kan nah, kalau makanan apapun udah netral insyaallah Ingat ya, dibaca. Setelah dibaca celubin airnya tangan ini ke tengah sambil pegangin bawah gelas atau piringnya. Kalau emang itu apa ada kekuatan kekuatan jahat, kekuatan kekuatan sihir maka akan pecah. Sudah atas izin Allah. Kalau tidak ya berarti aman. Minum bismillahirrahmanirrahim, positif. Nah itu sahabat. Jadi banyak sekali aurad aurat dalam kitab-kitab hikmah itu diterangkan bagaimana kita untuk menangkal santet, bagaimana kita untuk menangkal sihir, bagaimana kita melawan hal-hal yang demikian. Jadi ketika kita umat Nabiullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika kita perbanyak sholawat, kita jangan takut santet, kita perbanyak sholawat, kita perbanyak istighfar. Sebelumnya mari kita bersholawat Nabi dulu, mangga yang tadi itu dijazahkan untuk sahabat semua saya ijazahkan, saya ijazahkan. mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan manfaat. Dan bila perlu kalau ada yang sudah sakit itu terindikasi santet. Oh, sahabat bacakan bismillahirrahmanirrahim. Ya 100 kali saja dan celupin tangan ini sambil tarik nafas ya Allah dengan kekuatan bacaan ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya Allah, mudah-mudahan diberikan dijauhkan dari sihir dan santet dan sebagainya. Seperti itu sahabat. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم، اللهم صلِّ على محمد يا ربِّ صلِّ عليه وسلِّم، اللهم صلِّ على محمد يا ربِّ صلِّ عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد Ya Rabbi, salih alaihi wa sallim Salawat, 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 istighfar, salawat, istighfar, istighfar, sahabat ya. Jadi itu adalah amalan-amalan kita untuk santet-santet yang tidak tergoda dan siri-siri yang tidak terduga dari bahan makanan atau minuman itu dibaca. Ya kita jaga-jaga saja lah. Yang penting kita positif dan juga. Untuk mengembalikan santet, caranya juga seperti itu sahabat. Kalau ada orang yang diindikasi bisa kena santet, sahabat bacakan saja bacaan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Seribu kali selama tiga malam, tiga malam seribu kali selama tiga malam. Terus rambut orang yang sakitnya sahabat pegang bacakan itu Bismillahirrahmanirrahim selama tiga malam seribu kali seribu kali setelah itu tiupkan rambutnya minta kepada Allah dengan wasilah bacaan tadi untuk mengembalikan santet orang-orang atau sihir orang yang mengirim kepada orang yang sakit tersebut terus tiupkan terus sahabat dilarungkan dibuang ke sungai Insya Allah atas izin Allah laksanakanlah ini namanya syariat toh tetap hakikat semua Allah Azza wa Jalla. Ini saya ijazakan buat sahabat-sahabat semua. Lah dari guru saya, guru hikmah. Jadi kalau berbicara kitab-kitab hikmah dalam tradisi santri itu banyak sekali. Jadi ada yang mengatakan bidah, hapus terserah sajalah. Yang penting ini saya dari pondok saya, dari guru saya dan ada kitabnya sahabat. Kitab-kitab hikmah itu sangat luar biasa. Ini saya sambil ijazah ini anak Kecipir, ya Kecipir. Jambu Sana jantung ya, masak jantung, jantung pisang. Dibuat buat uh, masak masak maghrib dan sahur. Jadi ini ngabuburit sambil saya mengijazahkan dan selawat Nabi. Mudah-mudahan manfaat sahabat. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.